Jumlah kemalangan menurun 23.3% berbanding tahun lalu sepanjang 6 hari pertama Op Selamat 14 sempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim mengesahkan jumlah kematian dan saman turut menunjukkan penurunan. Ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Berlangsung selama 15 hari sejak 29 Januari lalu hingga 12 Februari ini, Op Selamat 14 meneruskan usaha menjamin keselamatan jalan raya dan kelancaran lalu lintas sempena musim perayaan. Antara lokasi yang terlibat ialah Tol Duta, Tol Kampung Batu Bandar Dalam, Bulatan Batu Cave dan Tol Sungai Besi. 1,140 kemalangan direkodkan berbanding 1,397 tahun lalu sekaligus mencatat penurunan 257 kes. Bagi jumlah kematian tahun lepas 7 dan ini bagi bulan ini iaitu dalam Op Selamat 14 ni ada 2 dan cedera parah tahun lepas ada 2, tahun ini kosong. Cedera ringan 5 tahun lepas, tahun ini ada 3, turun juga. Dan jumlah rosak sahaja, iaitu kemalangan melibatkan kerosakan, tidak melibatkan tubuh badan. Pada tahun ini 1,085, tahun lepas 1,384, iaitu turun sebanyak 299. Jadi keseluruhan jumlah kenderaan terlibat adalah 2,227 bagi Op Selamat 12. Manakala pada tahun ini, Op Selamat 14, ianya mencatat sebanyak 1,707, iaitu turun sebanyak 520 kes. Datuk Seri Mazlan bercakap dalam sidang media selepas menjalankan kempen Op Selamat 14 di Tol Duta. Jumlah kes saman tertinggi melibatkan kesalahan had laju, diikuti kesalahan pandu di lorong kecemasan dan langgar lampu isyarat. Seramai 13 pegawai kanan polis dan 186 anggota terlibat dalam Op Selamat kali ini. Kerajaan sentiasa serius akan perkara ini kerana pelbagai program, inisiatif dan kempen dijalankan bagi menangani masalah kemalangan jalan raya yang tinggi semasa musim perayaan. Namun sebarang kempen keselamatan tidak akan membuahkan hasil sekiranya masyarakat tidak mengubah sikap masing-masing. Jadi diharapkan dengan usaha berterusan kerajaan ini termasuk kempen Op Selamat dapat meningkatkan tahap kesedaran masyarakat sekaligus memberi impak yang positif dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya semasa musim perayaan. Farhana Azwan Ismail, RTM.